Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Hikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong, tekan tong, 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 tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ni ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni adalah hari di mana aku akan membuat denda. Hari tu aku dah main game Subway Surfers, lepas tu aku kalah macam tu. Lepas tu aku ni pun nak cakap bengong tak bengong juga, tapi aku jujur. Ya, aku jujur macam tu. So aku kalah. Bila aku kalah, aku kena denda. Aku ada tulis satu dekat community YouTube aku, aku tulis kat situ, denda apa yang sesuai korang nak bagi untuk aku. Lepas tu sekarang ni, bila aku dah dekat rumah aku sekarang ni kan, so aku ada terbaca satu komen tadi, tapi terus hilang komen tu. Aku tak tahu dekat mana. Aku terlupa nak screenshot. Aku tak tahu komen tu dekat mana, tapi memang dekat community lah. Aku tak sure dekat community ataupun dekat komen, dekat video komen, dekat dekat apa benda aku cakap ni bohong. Komen video Subway Surfers tu ataupun dekat komen community tu. Tapi denda dia ada dua. Dia cakap makan biskut baby, okey, bukan babi ya. Makan biskut baby, lepas tu kena conteng muka aku banyak-banyak. Conteng muka aku banyak-banyak. Aku pun macam, aku nak conteng guna apa kan? Lepas tu aku dah tengok mak aku punya alat make up, mak aku punya macam ada macam berus-berus, lepas tu ada benda warna hitam. Aku curi sekejap. Ni aku curi. Aku tak tahu benda apa, tapi dalam dia macam ada warna hitam ya. Dalam dia ada hitam-hitam macam ni. Aku tak tahu benda apa tau, tapi dia macam serbuk. Macam tu. So nanti kita akan conteng muka kita kat sini. Penuh lah kot. Aku akan conteng penuh dekat muka aku. Takkanlah aku nak conteng sikit-sikit kan. Dah nama pun denda. Lepas tu aku beli juga biskut baby. Dah lama tau aku tak makan biskut baby. Ni dia biskut baby. Milna. Milna biskut rusk. Aku dah lama tak makan biskut baby. Tapi aku memang suka makan biskut baby ni. Bukan biskut babi. Biskut baby. So dia kata biskut ni yang boleh makan umur 6 hingga 24 bulan. 6 hingga 24 bulan ni Ikmal Noor ni dah tua bangka. Macam tu dah berbulu dah pun. So boleh ke makan? Boleh je kan. Kita boleh je makan biskut baby kan. Tak ada masalah kan. So tanpa basa-basi, jomlah kita melakukan kita punya challenge. Kita nak conteng muka dulu ke nak makan biskut dulu? Aku macam, aku nak makan biskut dulu ke nak conteng muka dulu? Aku jujur tau, aku jujur. Aku buat juga denda tu aku buat juga supaya korang tak tertunggu-tunggu. Kesian korang tertunggu. Banyak sebenarnya denda yang ada dekat community tu, tapi aku pilih sikit je lah. Takkanlah aku nak buat semua kan. Beratus-ratus denda, takkanlah beratus-ratus aku nak buat. Aku buat sikit-sikit je lah. So aku rasa kita better kita conteng dulu kot muka kita. Kita conteng muka dulu, baru kita makan sambil muka kita yang buruk tu. Kau faham tak? Kita conteng dulu muka kita. Muka aku dah sedia kala buruk. Macam tu kan. So kita megbrukkan lagi muka kita. So bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan marah, adik curi sekejap ya. Sekejap je curi sekejap. Nanti adik pulang balik ibu Kalau ibu tengok video ni, adik curi sekejap je. Tak lama pun. Kita curi sekejap je. Nanti kita pulang. Ni bukan curi, pinjam. Pinjam ibu Hai ibu. Sayang ibu. Ambil mampus aku kejap. Kena. So kita, aku tak geti. Aku tak geti. Apa benda yang aku nak conteng? Kat sini. Weh, kau tengok tu weh. Benda apa ni weh? Aku ni memang ibu, dia jarang make up tau. Tapi aku tak tahu ni benda apa. So, kita nak lukis apa ni? Lukis je lah apa-apa ni. Untuk pengetahu korang, sekarang ni pukul 1 tau. Pukul 1 tengah malam ni. Satu, orang panggil 1 pagi tau macam tu. Tapi tengah-tengah malam lah. Apa benda aku buat ni? So, apa benda yang kita nak lukis sebenarnya? Kita buat muka kita macam panda nak. Panda. Panda mata dekat sini hitam, tak silap aku. Kat sini hitam, muka dia putih. Okay, so jom. Kita buat macam ni. Aku tengok sini dulu tau. Tak buruk pun, tak buruk. Panda tak buruk pun, panda comel. Tapi kalau Ikmal Noor jadi panda, dia jadi lain lah. Kita buat dulu bingkai. Bingkai dulu. Okay, aku excited ni. Okay, aku ni memang tak pandai lukis. Kau jangan nak harapkan aku lukis lawa-lawa lah. Aku ni bab lukis memang buruk. Okay, aku terima juga denda yang korang suruh aku buat aku tak lari daripada denda dan masalah dan juga kesilapan dan juga masalah hidup. Ikmal Noor tak pernah lari daripada masalah hidup. Okay, so jom kita colorkan pula yang dekat. Uy, buruknya, astagfirullahalazim. Dia dah macam spek mata, kita buat spek mata sikit.
Dia macam spek mata tapi tak berapa spek mata. Nak cakap Nobita tapi macam Babita. Okay, kita color sikit ni. Panda. Nak jadi panda kenalah macam tu. Aku pula rembat satu benda ni je daripada mak aku. Aku takut nak rembat benda lain. Kena rembat benda lain kan aku pula yang kena rembat. Nak buat video. Tengah-tengah demam batuk-batuk ni. Eh, kau tahu tak ni sambil kita denda-denda kita ni, kita bersembang sikit. Ya weh, betul. Kan aku cakap kenapa ramai orang demam. Memang ramai orang demam. Aku tak tipu tau. Ramai gila orang demam. Kawan-kawan aku kau jangan cakap. Semuanya demam. Influenza orang kata. Bahaya tau. Ada sekolah dah kena tutup. Kita ni baru je habis COVID. Keluar pula dah influenza tu. Dia dah ke weh mati yang ni. Aku rasa macam dah okey dah kan. Takkanlah aku nak hitamkan lagi kan. Ini kalau tiba-tiba aku keluar dengan muka macam ni. Aku tak tahulah kalau mak aku tengok ni mati weh aku. Kalau aku nak buat semua kan. Kalau aku buat semua, tak habis satu video. Aku rasa 10 video aku kena buat weh. Macam-macam. Ada denda tu kan. Kena pegang tai kelio pun ada. Tai sendiri pun aku geli nak pegang pun lagi. Tai kucing kan. Lepas tu dia kata, ya ada yang senang lah. Makan maggi kari. Lepas tu bawa kelio jalan-jalan. Ya Allah, macam musibat muka aku ni. Okay. Buka panda weh. Ni nak cakap langsui, langsui pun takut tengok muka aku ni. Buat thumbnail, kita buat thumbnail, gambar depan thumbnail. Zrah, zrah. So, yang dekat sini kita buat macam ni. Ni. Eh, okey lah dah. Lagi-lagi-lagi, conteng lagi. Best juga weh, conteng-conteng muka ni, hilang stres. Tapi sebenarnya aku yang stres macam mana aku nak hilangkan ni, mati aku weh. Tapi tak apa, tak apa. Okey, disebabkan kita nak buat denda ni, dekat sini kita lukis bunga nak kat atas ni. Ya, yeah. Ini benda apa ni? Aku ni tak tahu tau ni benda apa. Kan mak aku cakap kenapa aku punya ni makin kurang, makin kurang. Mati aku. Okay. Kau tahu tak macam apa? Cuba kau tengok macam apa? Hello Kitty. Tapi bukan Hello Kitty. Bye bye Kitty. Kita yang dah nak mati tu kan? Macam ni lah dia. Okay. Lepas tu, ada sikit ni apa ni? Apa aku nak buat love pula love? Macam tu. Mantap. Yes. So, kita makan pula biskut baby Milna. Video ni tak apa-apa kan tiba-tiba. Dia macam video yang tiba-tiba. Aku sekarang jenis macam tu. Buat video yang tiba-tiba. Dia macam kadang-kadang tak ada konteks apa-apa pun. Tapi tiba-tiba je video. Kenapa biskut baby ni bau macam ni weh? Kenapa bau macam makanan kucing? Macam ni ke bau dia weh? Tak tipu, tak tipu ya. Kau pernah bau tak makanan kucing? Macam tu, macam bau whiskers tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi makan biskut ni ke weh? Aku rasa dulu aku pernah juga makan biskut. Bibi tak pernah bau. Kau pernah tak rasa makan? Ke aku yang tak pernah rasa makanan baby ni? Ya aku dulu pernah lah makan biskut baby tapi kenapa rasa dia macam ni? Apa yang tak sesuai makan kot? Weh. Serius lah rasa dia macam tu weh. Adik-adik korang makan biskut baby ke? Kenapa rasa dia macam ni? Dia rasa macam pasir campur habuk, campur makanan kucing sikit. Yang biskut-biskut kucing tu, yang whiskers-whiskers tu. Yang macam tu rasa dia. Kenapa macam tu rasa dia? Ke aku yang tak up to date weh. Rasa biskut baby dah macam ni ya. Rasa dia agak lain sikit daripada... Oh, ya Allah, weh, aku tak boleh brain. Ini denda paling teruk yang aku pernah ada. Ya, aku ingat biskut baby ni rasa dia sedap macam biskut bangkit. Ni bukan biskut bangkit, dia biskut bangkit daripada kematian. Sedap, weh, tak sedap, tak sedap. Mungkin aku rasa lidah aku dah tak sesuai kot sebab aku ni dah tua, kan? Kita ni dah berabad juga sebenarnya. Mungkin aku tak sesuai kot makan biskut baby tu. Tapi saya tahu aku, biskut baby tak adalah rasa macam makanan kucing. Tapi kenapa biskut dah rasa macam makanan kucing? Aku tak tahu. Sorry, sorry, sorry. Lidah aku kot, lidah aku yang tak sesuai nak makan biskut ni. So nak dijadikan ceritanya betul. Korang puas tak aku kena denda? Puas tak? Puas tak aku kena denda? Guys, aku tambah satu lagi. Aku curi lipstick mak aku. Aku curi. Ibu, ni adik curi bu. Bukan pinjam bu. Ini adik curi. Sebab apa aku buat video pukul 1 ni? Sebab aku nak ambil barang mak akulah. Okay. Ni last eh. Lepas daripada ni, end. End dah video ni. Tak ada dah video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal weh. Macam tak ada colour je weh. Macam tak ada colour weh.
Ada colour lah weh. Kenapa perempuan popular lipstick tak ada colour macam ni? Apa fun cakap pakai lipstick kalau tak ada colour? Yay! Kita. Siapa nak kena cium? Guys, aku rasa muka aku dah teruk sangat ni. Dah aku dah lega dah sekarang ni. Aku dah lega sebab aku dah laksanakan denda yang korang bagi dekat aku. Aku lega sangat. So lepas ni tak ada denda lain dah. Okay, tak ada denda lain dah. Aku dah tunaikan denda tu. Ada yang DM aku bila lah nak buat denda, bila dah buat denda ni aku dah buat dah. Buat dah denda ni. So lepas ni dah tak ada denda yang lain ya. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, terima kasih lah kerana sudi tengok video ni. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Nak dijadikan cerita macam tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.